Shalom teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya. Kita dapat berkumpul lagi, ini karena semua kebaikan Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sangat baik. Setiap persoalan, setiap masalah, kita yakin dan percaya Tuhan pasti akan kasih jalan keluarnya. Nah, yuk kita siapkan hati kita. Kita mau nyanyikan lagu Tuhan Pasti Sanggup, percaya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu, jangan berhenti harap padanya. Kita nyanyikan lagu ini di awal. Kuatkanlah hatimu, setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu, jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kita nyanyikan ini lagu ini dari awal. Kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu, jangan berhenti nyatakan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percaya. Nyatakan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Nyatakan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percaya. Sampai
Atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami percaya Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti akan menepati janji-janji-Nya Tuhan. Kami percaya Tuhan, walau kami dalam masalah sekalipun Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu ada buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan berikan hati kami yang mau melayani-Mu Tuhan, hati yang mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami ucap syukur, yang percaya kita sama-sama katakan amin. Yuk kita mau nyanyi, lagukan Tuhanlah kekuatan dan makmurku. Firman, kita siapkan hati kita, kita mau nyanyikan lagu Tuhan menggenapi firman.
namamu dan karyamu ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu hidupku menggenapi firmanmu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Menggenapi firmanmu, amin Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi firmanmu, amin Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Samaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Salam teman-teman, selamat berjumpa kembali. Nah, hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh kembali melakukan ibadah, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini kita akan diisi, kita akan belajar firman Tuhan untuk kita boleh mengerti bagaimana keinginan hati Tuhan buat kita semua. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu, kami bersyukur buat anugerah-Mu buat kami semua Bapa, baik yang mengikuti ibadah lewat live streaming maupun yang ada di tempat ini Bapa, di rumah kami masing-masing. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami, Tuhan hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami, memberkati setiap kami. Urapi hamba-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu di siang hari ini Bapa. Dan biar setiap firman yang ditaburkan boleh tertanam di tanah yang subur, boleh merema di dalam hati kita, berakar dan bertumbuh, agar kami dapat menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan. Hari ini saya kasih tema atau judul pujian dan doa dapat mengubah hati. Dan sebelumnya kita akan baca dulu di 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 22. Ya, mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 sampai 22. Ayat 17, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 19, janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ayat 22, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Amin. Saudaraku yang kekasih,
Kenapa judulnya dikasih, temanya dikasih bahwa pujian dan doa dapat mengubah hati? Perlu kita ketahui bahwa kehidupan kita manusia itu banyak sekali karakter. Dan karakter itu dimulai dari dalam hati kita. Ada yang mempunyai hati yang keras, ada yang mempunyai hati yang lembut. Ada karakternya orangnya meledak-ledak, ada karakter yang orangnya apa lemah lembut. Nah, bagaimana doa itu atau pujian itu bisa mengubah setiap hati? Nah, perlu kita ketahui bahwa kita orang percaya bahwa doa adalah sebagai napas hidup. Ya, doa sebagai napas hidup. Firman Tuhan bahwa kalau kita tidak jemu-jemu berdoa, ya, apapun yang kita lakukan itu akan berhasil. Apapun yang kita kerjakan harus kita sertai dengan doa terlebih dahulu. Ya. Tadi saya sebutkan bahwa doa adalah napas hidup bagi orang percaya. Kenapa? Ya. Kita orang percaya bahwa kekuatan kita adalah di doa. Ya. Kalau kita enggak berdoa berarti kita tidak bernapas. Seperti kita hidup. Kalau kita enggak bernapas berarti kita mati. Demikian juga kalau kita enggak pernah berdoa, enggak berdoa berarti rohani kita ya tidak akan bertumbuh atau iman kita tidak akan bertumbuh. Karena doa dan pujian itu adalah satu kesatuan. Ya, supaya iman kita boleh semakin hari boleh semakin bertumbuh, kita harus tetap berdoa. Maka Tesalonika 5 ayat 17 itu dikatakan bahwa tetaplah berdoa. Kata tetap itu harus selalu kita lakukan setiap hari, bahkan setiap saat, setiap detik seperti kita bernapas. Nah, seperti kita bernapas. Contohnya kalau kita enggak bernapas, berhenti bernapas berarti kita mati. Jadi demikian juga dengan doa. Doa harus kita naikkan setiap saat, setiap waktu dimanapun kita berada. Ya. Nah, ayat ini merupakan ayat terpendek di dalam kitab Tesalonika. Ya, di situ cuma dua kalimat, tetaplah berdoa. Ya. Tetapi kalimat yang pendek itu kadang-kadang itulah yang susah kita lakukan ya. Kalimat yang pendek tetap berdoa. Wah, susah, enggak ada waktu. Waktunya mepet, enggak ada waktu untuk berdoa. Sibuk, banyak pekerjaan. Ya. Capek. Nah, itu alasan-alasan klasik kadang-kadang yang kita hadapi. Tetapi kalau kita tahu bahwa ayat ini ayat terpendek dalam kitab, kata-kata ini sudah jelas, sederhana dan mudah dipahami. Ya, namun dalam pelaksanaannya seringkali kita abaikan bahwa doa itu sangatlah penting dalam kehidupan kita. Ya, doa bisa merubah segala sesuatu yang kita hadapi. Pada saat kita susah, pada saat kita mengalami cobaan, pada saat kita mengalami kesedihan, ya, cuma yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita panjatkan hanyalah doa dan pujian kita kepada Tuhan. Dan pujian dan doa itu dapat mengubah keadaan hati kita, suasana hati kita. Ya, suasana hati kita. Yang tadinya kita sedih, susah, marah, emosi. Kalau kita ingat Tuhan, maka kita kembali, kita akan berdoa. Kita minta ampun kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, di situ akan hadir kuasa Allah. Dan kuasa itu yang akan memulihkan hidup kita, merubah suasana hati yang susah, memulihkan hati yang susah. Ya. Bahwa dikatakan dalam firman Tuhan juga bahwa hati yang gembira adalah obat. Demikian juga, kalau kita naikkan pujian kita, naikkan doa kita kepada Tuhan, apapun masalah hidup kita, apapun kesulitan kita, pasti akan teratasi. Karena doa orang benar besar kuasanya. Ya, nah, berdoa bukan sekedar kita meminta, ya, bukan sekedar kita meminta. Keinginan kita harus terpenuhi, keinginan kita harus terkabul kepada Tuhan. Tetapi dengan doa kita berbicara dengan Tuhan.
kita berbicara dengan Tuhan. Dengan doa kita menyembah dan mengungkapkan rasa hormat kita kepada Tuhan. Rasa hormat kita kepada Sang Pencipta lewat doa dan pujian kita. Ya. Jadi tidak salah kalau pujian dan doa itu dapat mengubah hati. Dapat mengubah keadaan, dapat mengubah suasana hati kita, dapat mengubah kekerasan hati kita, dapat mengubah setiap karakter kita yang keras di hadapan Tuhan. Tuhan akan bentuk kita lewat masalah-masalah yang kita hadapi. Lewat masalah-masalah itu yang kita hadapi, kita pasti akan datang kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Kalau doa kita mau didengar, kalau doa kita mau dikabulkan, kita tidak boleh mengeraskan hati kita. Kita harus ubah lewat doa dan pujian kita. Biar suasana surga itu hadir di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Tuhan akan jamah setiap kita. Ya, lewat doa dan pujian kita. Misalnya kita menghadapi masalah dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam studi, masalah apapun. Jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Minta pertolongan kepada Tuhan. Berbicaralah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Mohon pengampunan. Minta petunjuk kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga kita mengalami setiap pencobaan. Sehingga kita mengalami segala macam kesulitan. Ya, di situ kita akan dibentuk. Ya, lewat doa. Hidup kita akan diubahkan. Hidup kita akan dipulihkan. Ya, tadi saya katakan dengan doa kita berbicara kepada Tuhan. Ya, kalau kita berbicara kepada Tuhan, pasti Tuhan akan mendengarkan kita. Pasti Tuhan akan mendengar setiap seruan doa kita. Karena apa? Contoh Bapa kita yang di dunia aja, kalau kita minta sesuatu, kita berbicara sesuatu kepada orang tua kita, Dia juga akan mendengarkan, apalagi Tuhan yang di atas sana. Dia pasti mendengar setiap seruan doa kita. Dia pasti mendengar setiap keluh kesah hati kita. Dengan doa sesungguhnya kita sedang menyatakan penyerahan diri kita kepada Tuhan secara penuh, secara total. Kenapa? Dengan berdoa kita berserah kepada Tuhan. Ya, Tuhan, ini hidupku. Aku tidak mampu dalam menghadapi masalah ini. Ku serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berarti kita mengakui kemahakuasaan Allah. Kita mengakui sepenuhnya bahwa kita ini manusia tidak mampu. Tetapi lewat doa kita dikuatkan. Lewat doa kita akan dipulihkan. Apalagi disertai dengan pujian dan doa. Setiap saat, setiap waktu di situ akan mengalir hadirat Tuhan dan kita akan mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Teman-teman semua, saya ajak teman-teman semua untuk selalu jangan melupakan apa itu yang namanya doa dan pujian. Karena doa dan pujian akan mengubah hidupmu, akan merubah hatimu yang keras, akan merubah masa depanmu. Lewat doa engkau semakin dekat kepada Tuhan. Lewat doa engkau akan semakin akrab dan intim kepada Tuhan. Lewat puji-pujian yang engkau naikkan, engkau telah mengagungkan kebesaran Tuhan. Dari situ akan terpancar bahwa hidupmu adalah sebagai teladan yang baik. Engkau adalah anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, anak-anak pilihannya. Dengan doa kita juga menyatakan bahwa Tuhan bebas bertindak apa saja atas hidup kita. Dalam doa juga kita merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Dengan doa kita juga dikuatkan dan siap menerima keinginan Tuhan atas diri kita. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, ya, kita akan dapatkan lewat doa. Ya, banyak hamba Tuhan menyarankan atau berbicara bahwa sebelum engkau melakukan segala sesuatu, pagi-pagi benar atau kapanpun engkau akan melakukan apapun, awalin semua itu dengan doa. Ya,
dengan doa. Kalau kita melakukan segala sesuatu, kita awali dengan doa. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, itu akan berjalan seturut kehendak dan rencana Tuhan. Kita serahkan, contohnya, hari ini kita melakukan sesuatu perjalanan atau kegiatan, kita harus minta pertolongan kepada Tuhan, minta kekuatan kepada Tuhan, minta kemampuan kepada Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan. Sehingga kita mampu melakukannya, sehingga kita kuat menjalani kehidupan ini. Ya, karena tadi saya katakan bahwa kita berdoa itu berbicara kepada Tuhan, berkomunikasi kepada Tuhan. Ya. Jadi dengan doa kita juga menyatakan diri siap dalam seluruh proses hidup yang Tuhan akan lakukan untuk membentuk hidup kita, untuk membentuk karakter kita, untuk mengubah hati kita. Dengan doa juga kita lebih peka dan dapat membedakan setiap suara yang masuk dalam diri kita. Hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, lewat doa kita akan dibukakan hati kita. Ya, lewat doa kita akan dibukakan hati kita. Doa sangat besar kuasanya. Ya. Doa dapat menghancurkan hati yang keras. Ya. Ada salah satu cerita di dalam Alkitab. Ya. Ada doa apa ada suatu kisah cerita sejarah di dalam Alkitab, yaitu kalau saudara lihat kisah perjalanan bangsa Israel. Dia mau masuk ke tanah Kanaan, banyak rintangan, banyak halangan. Salah satunya pada waktu dia menghadapi tembok Yeriko. Dia mau menyerbu Yeriko. Kota Yeriko adalah kota besar. Temboknya, benteng Yeriko adalah benteng yang sangat kuat. Bangsa Israel bisa merobohkan tembok Yeriko, bisa meruntuhkan Yeriko hanya dengan doa dan pujian. Ya, selama 7 hari dia berdoa mengelilingi tembok Yeriko. Pada saat puji-pujian dinaikkan, pada saat doa dinaikkan, di situ kuasa Tuhan bekerja. Di situ kuasa Allah bekerja. Di hari yang 7, maka runtuhlah tembok Yeriko. Maka tidak salah kalau doa dan pujian itu dapat mengubah setiap hati kita. Dapat menghancurkan hati yang keras. Ya, lewat puji-pujian, kita mengagungkan kebesaran Tuhan. Ya, kita mengagungkan kebesaran Tuhan lewat pujian yang kita naikkan. Bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar. Tuhan yang mempunyai kehidupan kita. Kita hanya manusia biasa. Jadi pengakuan kita kepada Tuhan ada lewat pujian dan doa kita. Pengakuan bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita, Tuhan yang berotoritas atas hidup kita, hanya lewat pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Di situ kita merendahkan diri, di situ kita dibentuk oleh Tuhan lewat doa dan pujian yang kita naikkan. Saya sering dengar orang tua mengeluh tentang anaknya yang bandel, tentang anak yang nakal. Dia mengeluh dia tidak bisa mengubah watak dia yang keras, watak dia yang memberontak. Tetapi dia hanya bilang, hanya dengan doa saja, saya serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Berarti orang tua itu percaya bahwa doa itu mempunyai kuasa. Kita juga percaya bahwa doa dapat merubah segala sesuatu yang susah menjadi gampang. Ya, sesulit apapun persoalan kita, kalau kita datang kepada Tuhan lewat doa kita, maka Tuhan akan memberikan pertolongan.
Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh melalui kesulitan-kesulitan itu sampai tergeletak, tetapi Dia akan tetap menopang, menolong hidup kita. Ya. Jadi kuncinya adalah kita harus tetap berdoa, naikkan pujian, dan yang kedua adalah mengucap syukur. Yang pertama tadi adalah tetap berdoa. Yang kedua yang dapat mengubah hati kita, mengubah kekerasan hati kita, membentuk karakter kita adalah mengucap syukur. Nah, mengucap syukur adalah menerima apa yang baik dan menerima apa yang buruk yang kita hadapi di hadapan Tuhan. Mengucap syukur. Mengucap syukur buat hari ini yang Tuhan telah berikan, yang sudah kita jalanin, berkat-berkat Tuhan yang sudah kita nikmati selama hidup ini. Itu salah satu ucapan syukur kita. Ya. Mazmur 8 ayat 3, di situ dikatakan, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kuletakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkam musuh dan pendendam. Mazmur, kita tahu bahwa Mazmur adalah kitab pujian, ya, kitab pujian kepada Tuhan. Banyak lagu-lagu rohani yang diambil dari kitab Mazmur. Bahwa di sini Mazmur Daud berkata bahwa dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kuletakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Itu salah satu puji-pujian. Ada kekuatan di dalam pujian. Ya, ada kekuatan dalam pujian. Puji-pujian adalah bagian yang teramat penting bagi orang percaya. Bukan saja dalam saat ibadah di hari Minggu atau ibadah saat ini, sebelum ibadah tadi ada pujian yang dinaikkan, ada penyembahan yang dinaikkan. Ya. Tetapi pujian adalah dalam seluruh aspek hidup kita, ya, aspek kehidupan kita itu adalah pujian. Bagi kita orang percaya, pujian adalah ungkapan syukur. Ya, ungkapan iman kita, ungkapan kebesaran kita kepada Tuhan. Dan hanya orang beriman saja yang tidak pernah berhenti untuk memuji Tuhan. Ya. Karena kita punya iman, keyakinan bahwa hanya Tuhan yang layak kita puji, hanya Dia yang layak kita sembah. Ya. Hanya Yesus, satu-satunya juru selamat kita. Jadi, apapun kondisinya, kita harus tetap mengucap syukur lewat puji-pujian, lewat sikap hidup kita, ya, lewat sikap hidup kita yang mensyukuri apa yang kita nikmati, apa yang kita miliki saat ini semuanya adalah anugerah yang Tuhan berikan. Itulah yang terbaik dalam hidup kita. Jadi anak-anak muda, marilah jangan jemu-jemu engkau berdoa. Jangan jemu-jemu engkau memuji Tuhan. Jangan lupa engkau mengucap syukur dalam setiap keadaan, apapun keadaanmu saat ini. Itulah berkat yang Tuhan berikan kepadamu. Harus engkau syukurin. Di balik semuanya itu ada berkat yang terbesar. Bahwa kita menantikan surga. Jadi, saudaraku yang kasih, teman-teman semua, jadi hal inilah yang sering tidak kita bisa pahami oleh orang-orang dunia. Sehingga orang-orang dunia itu sering berkata bahwa orang Kristen itu aneh. Ya. Lagi dalam masalah memuji Tuhan. Lagi dalam masalah kok nyanyi katanya. Di dalam rumah duka kok memuji Tuhan. Di rumah duka kok nyanyi. Ya. Tetapi di dalam pujian, di dalam nyanyi-nyanyi lagu-lagu yang kita naikkan, itu adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Itu bukan hal yang cuma nyanyi biasa, tetapi di dalam setiap pujian yang kita naikkan, itu ada kuasa di dalamnya. Kuasa untuk meruntuhkan tembok Yeriko, kuasa untuk meruntuhkan segala masalah-masalah hidup kita yang kita alami. Pujian dapat menguatkan hati yang susah, ya, menghibur hati yang susah. Menguatkan hati yang sedang lemah. Jadi saudaraku,
teman-teman semua, khususnya buat anak-anak muda di tempat ini. Mari hidup sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Anak-anak yang memuji dan menyembah. Ya, jangan jemu-jemu berdoa. Jadi hidup orang percaya hendaknya dipenuhi dengan pujian bagi Tuhan. Karena Rasul Paulus berkata, berkata-katalah seorang kepada yang lain dan mazmur dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi sikap hidup kita harus selalu memuji Tuhan, harus selalu bermazmur kalau kita mau suasana hati kita mau diubahkan, ya. Yang kalau kita bernyanyi pasti akan hati kita senang, ya. Pasti hati kita diubahkan dari yang susah, dari yang sedih akan bergembira lewat pujian, karena di dalam pujian ada kuasa untuk membuat kita semangat untuk menjalani hidup ini. Walaupun hidup ini berat, tetapi kalau kita tetap percaya kepada Tuhan, tetap berdoa, tetap mengucap syukur lewat puji-pujian kita, lewat perbuatan kita, setiap aspek hidup kita, biarlah hidup kita mencerminkan kita sebagai anak Tuhan. Ya, di segala aspek kita, hidup kita, biarlah ada doa dan pujian setiap saat yang kita boleh naikkan. Jadi saudaraku yang kekasih, teman-teman semua, sore hari ini firman mengajarkan kita untuk kita tetap berdoa, untuk kita tetap memuji Tuhan, karena di dalam doa dan pujian ada kuasa. Kuasa untuk mengubahkan hati yang keras, untuk memulihkan hidup yang hancur, ya, untuk meruntuhkan tembok Yeriko, meruntuhkan setiap masalah hidup kita, setiap persoalan kita, kita hadapi lewat doa dan ucapan syukur, doa dan pujian yang harus kita naikkan setiap saat. Jadi apapun masalahmu yang kau hadapi saat ini, mungkin kau sedang menghadapi masalah dalam keluargamu, ya, di dalam keluargamu engkau menghadapi masalah, di dalam pekerjaanmu engkau menghadapi masalah dengan teman-teman karyawan yang lain, ya, di dalam studimu engkau merasa kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Sore hari ini saya mau katakan, datanglah kepada Tuhan. Lewat pujian dan doa engkau datang kepada Tuhan. Di situ engkau bisa merendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Engkau di situ bisa mengerti bahwa cuma Tuhan yang bisa merubah setiap hidup kita. Tuhan yang bisa menyelesaikan setiap masalah hidup kita. Asalkan engkau mau tetap berdoa, memuji Tuhan, mengucap syukur dalam setiap keadaan yang kau hadapi. Ya, dalam setiap peristiwa, itu pasti ada hikmahnya. Tuhan pakai setiap peristiwa, Tuhan pakai setiap masalah untuk membentuk kita, untuk membentuk karakter kita, untuk mengubah hati kita yang keras, ya, untuk membuat kita semakin kuat dalam menghadapi setiap pencobaan, dalam setiap masalah dalam kehidupan kita. Ya, jadi jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti mengucap syukur, jangan pernah berhenti memuji Tuhan. Karena dalam pujian, di situ ada ucapan syukur. Di dalam doa, di situ kita mengerti kebesaran Tuhan. Kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Untuk diri kita bisa dibentuk, untuk diri kita bisa diubahkan. Sehingga hati yang keras menjadi lembut. Yang tadinya pemarah, tadinya karakternya emosional, egois, di situ kita akan diubahkan. Ya, karena kita sudah merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita tahu kita siapa. Ya, hanya Tuhan yang bisa mengubah hidup kita. Kita tidak bisa mengubah karakter orang lain. Kita tidak bisa mengubah hati orang lain. Tetapi hanya Tuhan yang bisa mengubah setiap karakter kita manusia lewat apa? Lewat permohonan doa kita, lewat pujian kita yang kita naikkan, lewat ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan.
Di situ kita akan diubahkan. Di situ kita akan dipulihkan. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, semuanya akan berhasil di hadapan Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih, doa dan puji-pujian menjadi dasar kekuatan orang percaya. Tuhan bersemayam dan bertata di atas pujian. Ya. Sampai kapanpun, sampai Tuhan datang, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Lewat doamu, lewat pujianmu, lewat ucapan syukurmu, tetap agungkan Tuhan. Tetap percaya bahwa Tuhanlah yang berotoritas atas hidup kita. Yang bisa mengubah karakter hidup kita. Yang bisa mengubah kekerasan hati kita. Bangsa Israel yang tegar tengkuk pun bisa diubah lewat doa dan puji-pujian. Sehingga mereka bisa menjadi bangsa yang percaya kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih, teman-teman semua, sore hari ini biarlah firman yang boleh kami dengar, firman yang boleh saya sampaikan, bisa menjadi berkat, bisa menjadi benih yang tumbuh di tanah yang subur di hati kalian masing-masing. Pesan saya adalah tetap berdoa, memuji Tuhan, dan tetap bersyukur setiap saat. Sehingga apapun yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kalau semuanya kita lakukan lewat dengan didahului dengan doa dan ditambah dengan ucapan syukur, semuanya akan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati buat firman sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara semua, dan mari kita tetap tidak jemu-jemu berdoa dan memuji Tuhan. Dan jangan lupa selalu mengucap syukur di dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari saudaraku yang kekasih, kita akhirin ibadah kita di saat sore hari ini. Terima kasih buat saudara-saudara semua, buat teman-teman semua yang sudah mengikuti ibadah di sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua. Sebelum kita akhiri ibadah ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur buat anugerah yang kau berikan Tuhan. Kami bersyukur buat apa yang telah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya ibadah kami ini menjadi dupa yang harum, persembahan yang harum di hadapan-Mu. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang terlibat di dalam ibadah ini Tuhan. Anak-anak-Mu yang bermain musik, WL Singer, berkati mereka, berkati setiap pergumulan hidup mereka, Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik. Ajarkan mereka Tuhan, senantiasa menaikkan pujian, mengucapkan syukur mereka kepadamu, menaikkan doa mereka kepadamu, agar mereka dapat mengagungkan Engkau sebagai Tuhan yang layak dipuji, Engkau Tuhan yang berotoritas atas hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan hidup kami serahkan ibadah kami yang telah kami lakukan ini Tuhan. Kami yakin dan percaya, kami semua diberkati, kami semua diberkati dengan firman yang boleh kami dengar. Dan firman itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, dan kami menjadi saksi yang benar dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, ibadah kami telah selesai, kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari saudara, angkat tangan-Mu, arahkan hatimu, terimalah berkat cinta kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita dan memberkati kita dimanapun kita berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Udah kelar tuh. Iya.